cuaca jadi tiba-tiba mendung, gelap. Ya karena ini geser takut kena air, enggak melempem, putar balik pulang. Assalamualaikum. Kembali lagi di channel ini ya teman-teman. Saat ini berada di Alana. Pagi sore hari ini mau ngambil respek. Saya naik motor Aerox yang kemarin saya review. Yang review itu review apa? Speedo, silahkan mau lihat videonya. Ini ada fitur tambahan wet cloth. Itu kalau hujan otomatis kita akan celana kita akan basah. Nah ini fitur tambahannya ini wet cloth. Oke, just yuk kita ambil respect. Ambil respect di Arcadia Hotel, Arcadia Room. Oke, yuk kita just. Buat ditempel di sepeda. Ini di frame kan, nanti ini aja pit stop satu, mendingan kan di pit stop satunya. Iya, di mana nanti langsung ini aja. Siap. Buat pacuan aja ini. Oke. Ini ya kak ya. Ada pertanyaan lagi? Sementara itu mbak, terima kasih. Iya, terima kasih. Siap. Oke mbak. Besok rencana mau dari Prambanan. Jadi Prambanan tuh Borobudur. Oke, kita ngopi-ngopi dulu. Ayo, Di. Pokoknya madang. Ngepitin nomor carry. Halo, assalamualaikum. Pada hari ini pagi kita sudah sampai di Prambanan. Ini tur Borobudur seminggu yang lalu, tapi ini ceritanya tur Borobudur versi susulan pakai kostum TDB. Karena kemarin ada sesuatu hal yang tidak bisa ditinggalkan, akhirnya harus atau ikut TDB. Jadi ini pagi ini mau TDB susulan. Oke, simak terus videonya. Gas. Jembatan Kaliopak. Di sana terlihat Candi Prambanan. Monggo. Candi Prambanan. Monggo. Oke.
Ini udah di atasnya Prambanan. Jadi banyak ladang jagung yang sudah mengering. Sudah siap panen. Hasil olahannya salah satunya popcorn. Jagung rebus. Makan pitik dan lain sebagainya. Ini sudah sampai di mana ya? Nggak ngerti. Ini bendungan. Jadi mungkin ada kalau ada aliran lahar dingin gitu. Tidak dibentuk jembatan. Kalau jembatan mungkin rawan roboh. Jadi modelnya kayak bendungan gitu. Air bisa lewat. Nanti kalau ada mungkin kalau ada apa itu lahar dingin bisa ke bendung di situ. Jadi nggak sampai turun ke bawah. Mungkin di atas juga ada kayak gini dam ya, apa dam ya, begitu. Pemandangannya keren, kayak hutan-hutan Amazon. Ah, lebih. Airnya juga relatif bening, jadi menandakan di atas nggak ada hujan. Begitu. Mungkin kalau airnya coklat, kayak ada lumpur-lumpurnya gitu, berarti di atas hujan. Oke, kita lanjut. Cuaca jadi tiba-tiba mendung, gelap ya karena ini geser takut kena air, nggak melempem. Dan pesen bapak ibu nggak boleh hujan-hujan ya wis, putar balik pulang arah Jogja. Ini sebenarnya sudah sampai di arah tadi mana Cangkringan, naik sedikit, tapi karena cuaca tiba-tiba mendung ya wis lah. Kita pulang. Pas sampai rumah pas hujan. Oke. Untung udah sampai rumah, jadi alhamdulillah enggak kehujanan. Pas banget.